Yo, balik lagi di channelnya Hafiz Miniatur Cirebon. Oke, episode kali ini gue ngasih tahu ya guys ya. Kenapa gue trondolin, sengaja gue trondol karena ada yang minat guys sama batoknya, varionnya. Anjay, batoknya sih ya kata orang-orang sih ngeri ya. Dan bodinya juga gue copot sengaja karena mau gue ganti. Ketahu ya, ini nanti gue jual apa enggak. Dan peleknya udah laku guys, dua nih ya. Oke, ya, makanya gue sengaja ganti nih tuh peleknya kayak gini guys. Dan gue nanti lagi bikin lagi ya, ini kan udah gue pilok nih tuh. Di sini ada variasi hitam-hitam kayak gitu ya, nanti yang satunya itu gue kasih putih ya. Jadi ini dua pasang ya bang ya, pokoknya ada ya. Linknya di Shopee, sorry. Gari. Di deskripsi ya, oke, di bawah kode deskripsi ya. Dan dia mesinnya pelek dan batok ya, tuh. Jadi nanti siap dikirim ya mas, tunggu aja ya. Dan ya, penampilan varionnya emang kayak gini ya, tadi sih bagus banget ya. Bagus, pokoknya ada, nanti gua kasih fotonya di sini nih ya. Oke. Terus ya ini nih, gua lagi bikin lagi tuh peleknya warna biru guys. Jadi nanti itu konsepnya biru semua ya. Konsepnya biru, dan di sini gua baru cat, pakai catnya cat Avian ya guys ya, yang murah-murah aja ya, jangan mahal-mahal ya. Dan ya sudahlah, seperti itu aja, begitu saja dari saya ya, cuman nginfoin aja. Nanti saya bikin lagi nih batok sama body depan ya, sama ya pokoknya itu, sama lampu, sama spakbor gua kasih semua guys ya, untuk vario ini guys. Oke, sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.